Selamat pagi guys. Happy Sunday. Good morning, Pastor. Good morning. Apa pesan hari ini? Pagi hari sebelum melayani. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Sudah kekasih, sebagaimana kita tahu, kasih setianya selalu baru setiap pagi, bukan setiap siang atau setiap sore. Jadi kalau saudara bangun siang, rezekinya dipatok ular. Oleh karena itu, Yesus Masih, Jesus Christ from Nazareth, bangun pagi-pagi sekali dan tidur malam sekali, tetap berdoa. Ya, berdoa malam hari, bukan nonton YouTube malam hari atau main game malam hari. I want you to know that Yesus Masih, Jesus Christ from Nazareth, love you. Haleluya. Bapa Yahweh memberkati. Amin. Amin. Ya, teman-teman, ya, kita ngopi dulu sejenak ya kan. Ngopi sebelum memulai aktivitas kita pelayanan. Haleluya. Ikutin kita terus nanti. Kita ada di rumah Pastor Bobby. Ya, it is privilege for me to be here. We are here with Pastor Bobby Simatupang. Ya. Senior Pastor of FGF all over Malaysia, founder of FGF in Malaysia. Ya, happy blessed Sunday. Ya, puji Tuhan ya, kita bisa sudah berapa hari di sini? Dua hari di tempatnya Pastor Bobby. Ya, kita datang Kamis. Oh, Kamis, ya, tiga hari. Puji Tuhan. Tuhan ampuni. Jangan lupa dengan. Mudah-mudahan dia tidak lupa dengan anak istrinya. Sudah tiga hari. Di sini. Di Johar ya. Johar Baru. Johar Baru. Memiliki air. Puji Tuhan. Selamat pagi, Pastor Bobby. Thank you.
Berbicara lewat hambamu yang menyiapkan firman kepada pagi hari ini. Engkau ditindikan kami dengan apapun Tuhan yang mencuri firmanmu. Kami makin keluar. Roh Allah bekerja sebebas-bebas ini. Tempat ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat. Ya. Oke, sebelum hambanya kota, kita akan lihat kesaksiannya selama 7 menit. Untuk mengucap syukur Engkau baik, amat baik. Siapakah yang boleh datang ke gunungmu yang kudus selain hatinya yang tulus? You are the creator, the heavenly father in the name of Jesus Christ from Nazareth. Yosua Hamasiah, Lord, we thank you for your love. We thank you for your care. We thank you for your grace. And we thank you for your mercy. And we thank you for who you are. Kudus-kudus Engkau Bapakku yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Lord, Lord, I give you my heart, give you my soul, I'll live for you, oh Lord. Every breath that I take, moment I'm away. Lord, have your way in me. Kudabasi kita kalarabasi. This is my desire to honor. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Every breath that I take, moment I'm away. Lord, satu hal kami tahu, kami percaya firman-Mu bukan hanya sekedar kata-kata. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Anak-anak-Mu di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus dari Nazaret. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya ini USA, orang Sunda asli. Ya. Seperti saudara yang tadi saya lihat, tidak ada yang bisa saya banggakan dalam hidup saya. Hampir 10 hukum Taurat pernah saya langgar. Hampir. Ya. Karena besar kasihnya. Saya berdiri di tempat ini. Itu semua karena kasih dan anugerah. Pertama saya datang ke gereja di Melbourne. Saya gak boleh masuk, sudah kasih. Karena saya waktu itu ketua anak-anak Indonesia yang PR ya. Kebanyakan mereka adalah yang married dengan bule di Bali, kebanyakan penjahat semua. Karena saya berorganisasi, saya diangkat menjadi ketuanya. Saya bukan preman sudah kasih, tapi saya jadi ketuanya karena sudah kasih. Ton, ini bukan masjid, ini gereja. Ya aku tahu, saya bilang. Semalam Nabi Isa datang ke tempat saya, sembuhin saya. Mereka gak percaya, sudah kasih. Ya, hari pertama saya harus bersaksi. Dan itulah rencana Tuhan. Setelah setengah jam saya digeledah, sudah kasih. Seperti mau masuk airport. Takut saya bawa senjata, takut bahwa saya bawa narkoba. Akhirnya saya masuk juga. Susah amat masuk gereja, saya bilang. Ya, saya duduk
Pertama saya duduk di gereja. Saya menangis berguling-guling. 15 tahun. Air mata saya sudah kering. I'm not belong to these people. Tuhan, kotor sekali aku ini. Saya melihat pendetanya pakai jas, ininya putih. Gak mungkin saya jadi pendeta. Saya lihat majelisnya di depan pakai jas, pakai dasi. Ada teman saya di rumahnya main judi setiap hari Sabtu. Oh, orang Kristen tuh boleh main judi. Ternyata gak boleh, sudah kasih. Tetapi di gereja itu ada, sudah kasih. Saya samperin pendetanya, Pak Pendeta, izinkan saya gosok WC gereja. Ternyata pendetanya tahu siapa saya. Terima kasih Mas Tony, silakan pulang. Takut keyboardnya saya bawa pulang, sudah kasih. Itulah nasib saya. Gereja pun sempat menolak saya. Lantas saya loncat 10 tahun kemudian. Setelah saya menjadi hamba Tuhan, saya buka rehabilitasi narkoba The Miracle Center. Satu-satunya rehabilitasi di Indonesia, enggak pakai tarif. Sudah kasih. Semua staf saya digaji, enggak digaji pelayanan. Saya orang terakhir dapat gaji. Ya, lantas saya buat undang-undang narkoba di Indonesia bersama Gerakan Nasional Anti Narkotika. Tahun 2001 saya diundang ke Amerika. Pagi-pagi pintu kamar saya diketuk. Pastor Tony Muhammad Bastaman, who are you? Katanya. Siapa kamu? Who am I? Aku juga bingung. Jangan kamu. Biasa tidur di got sekarang. Astagfirullahaladzim sekarang ini. Saya jadi pendeta. Oh my God. Perlu waktu 5 menit, 10 menit. Siapa saya? Lantas mereka katakan, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, you are invited untuk berbicara di PBB. Tersungkur kaki saya di hadapan Tuhan. Don Wilkerson, CEO dari rehabilitasi terbaik di dunia, Teen Challenge, dia di Kalimantan juga, di Malaysia juga ada. Flew from Washington DC, want to see you. Who am I? Itulah janji Tuhan. Di mana dunia memalingkan muka. Keluarga saya, mama saya mengutuk saya. Semua tidak ada yang melihat saya. Tapi ada yang tidak pernah menolak saya. Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Bukti kalau saya berdiri di tempat ini. Setengah dari geng. Geng saya dulu, Indonesian Health Angel. Selalu David itu namanya Health Angel. Tuhan jamah menjadi Heaven Angel, sudah kasih. Beri kemuliaan dulu. It's not an easy road to follow Jesus. Oh, sebelum saya masuk ke firman, boleh saya tanya ya jemaat di sini ya. Supaya kelihatannya tegang sekali di sini. Ada sukacita di rumah Tuhan? Amin. Jangan tegang, santai ya sudah kasih. Saya sudah bertaubat. Saudara mau di kandang domba bersama Tuhan Yesus? Atau saudara mau di istana bersama Herodes? Yang benar. Bau loh. Kalau saya mau di istana bersama Tuhan Yesus. The point is, it's not about kandang domba atau istana, bersama Yesus. Saya pernah di kandang domba bersama Yesus. Saya pernah di istana bersama Yesus. Saya gak mau tanpa Yesus. Sudah kasih. Ada berapa di sini yang mengasihi Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Masya Allah. Masya Allah. Semuanya mengasihi Tuhan. Ada berapa di sini yang sudah melakukan segala perintahnya? Coba angkat tangan.
Astagfirullahaladzim. Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahnya. Mana mungkin. Kesalahan kita bagaikan kain kotor, dirty rag di dalam bahasa aslinya, pembalut wanita, kesalehan kita. Tetapi Tuhan Yesus tahu, saya akan meminta kepada Bapa Elohim Adonai, Yahweh, Bapa kita di surga, seorang penolong yang lain, another comforter. Namanya siapa? Roh Kudus. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia adalah guru kita yang akan memampukan saudara dan saya melakukan segala perintahnya. Tanpa Roh Kudus tidak ada yang sanggup. Yang basic saja mengampuni. Oh pastor, saya sudah mengampuni dia, tapi saya gak mau ketemu lagi. Nah, tanpa Roh Kudus kita gak mampu, saudara kekasih. Excuse me. Ya. Formatnya mudah. Tuhan, aku mau, tetapi aku gak mampu. Tolong aku Roh Kudus. Pasti bisa. Sakit? Ya sakit. Karena mengikut Tuhan itu is not an easy road to follow Jesus. Bukan hal yang mudah mengikut Tuhan Yesus. To accept Jesus cost you nothing. Pada saat saudara menerima Tuhan Yesus itu gratis. Ada siapa yang senang dengan gratis? Discount, buy one get one free. Semuanya senang dengan gratis. To follow Jesus cost you everything. Mengikut Tuhan Yesus itu harganya mahal sekali. Sudah kasih, saudara tahu tentunya tidak mudah bagi saya mengikut Tuhan Yesus. Walaupun hari-hari pertama Tuhan pakai saya. Saya mau bawa the gang saya ke gereja-gereja belum siap. Apa solusinya? Mereka bawa ke rumah saya, pendetanya yang datang. Karena di rumah saya waktu itu banyak teman-teman yang hang out every weekend. Ya, Pak Konsulat di Melbourne minta saya promosikan lagu Indonesia, dangdut. Saya bukan penyanyi dangdut, saya penyanyi rock. Tapi setelah dicoba enak juga sudah kasih dangdut itu. Ya, kita bikin namanya STMJ, siang tidur malam joget, sudah kasih. Sudah kasih. Untuk apa? Supaya preman-preman itu ngumpul, gak berkelahi di luar. Disitulah sudah kasih, saya diterima Tuhan Yesus. Istri-istrinya bilang, Tuhan bawa dong suamiku ke gereja. Suamimu preman. Ternyata mereka mau, gak ada yang bawa. Gereja pun belum siap. Akhirnya dikirimlah pendeta. Datang ke mana? Datang ke tempat saya. Pendetanya mantan juga. Kalau kalian jantan, jangan pakai opo-opo. Saya kata opo-opo, jimat-jimat. Terima Yesus. Waduh, ini saya melihat tadi sayang sekali. Tayangan terakhir habis. Semua orang-orang jahat tersungkur di kaki Tuhan, dilemparkan senjatanya. Saya bilang, wow. Saya bilang, hebat amat Tuhan Yesus yang saya kenal, Nabi Isa ini. Karena dulu itu saya pengen sakti, sudah kasih. Ya, dari Madura sampai Banten semua kuburan keramat saya tidurin. Saya pengen sakti dan saya sakti. Saya gak lulus SMA. Saya bisa kuliah. Saya bisa kerja. Saya punya ilmu namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya sahabatnya Nabi Muhammad yang paling sakti. Ya masuk saya kemana-mana. Mudah bagi saya. Sudah kasih. Waktu saya di Jerman tahun 81-82. Sudah kasih. Saya menjadi head waiter di kapal pesiar. Untuk menjadi orang Indonesia, menjadi waiter di kapal pesiar hanya mimpi. Saya head waiter. Anak buah saya bule-bule orang Jerman. Gaji saya Jerman. Mudah bagi saya. Tahu-tahu ada majalah robek. Sudah robek. Amsterdam surganya bagi narkoba. Nah ini yang saya cari. Itu spirit sudah kasih. Spirit of pharmakia. Sihir. Saya tinggalkan segalanya hanya untuk
Makanya sudah kasih. Sampai hari ini narkoba tidak ada obatnya. Hanya di deliverance ministry, doa pelepasan. Dan inner healing yang bisa dilakukan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Pada saat saya dikasih mimpi, dikasih penglihatan, Nabi Isa, saya bilang, not you man, I didn't call you, okay? I call Allahu Akbar. Tapi saya dengar engkau suka nyembuhin orang. Sembuhin aku. Pas dia jamah saya disembuhkan dari manic depression, sekarang itu bipolar. Dari narkoba yang akut, di mana saya divonis tidak bisa akan sembuh. Dan semua ilmu saya rontok. Sudah kasih. Di situ saya bilang, saya itu tidak benci dengan agama lain. Nabi Muhammad pun tenih. Saya sembuh sama dia. Saya mau ikut. Tidak ada kebencian untuk agama yang saya lakukan. Waktu saya melihat itu, wah, saya mau berguru. Minggu ketiga, pendetanya gak datang. Wah, itu rumah saya. Sama aja lah. Khotbah mah dulu pakai Al-Quran, sekarang pakai Alkitab. Saya hanya baca kitab Mazmur dan selamat pagi Roh Kudus. Tahu ada datang, Ton doain gue. Nah loh, saya gak tahu doanya kayak apa. Ayat kursi saya tahu. Saya bilang, aduh gimana caranya nih. Saya pelukin aja. Tuhan Yesus, kau sembuhin aku. Sembuhin dia dong. Wah langsung manifest, sembuh. Satu lagi datang. Doain gue juga Ton. Boleh, bulir-bulirnya kau sembuh. Ton, bukan bulir-bulirnya, bilur-bilurnya. Sembuh juga sudah kasih. Oleh bilur-bilurnya aja sembuh, apalagi bulir-bulirnya. God dwelling with your broken heart. Tuhan bergaul dengan hati yang hancur. Saudara gak usah nunggu STH, MTH, PhD untuk menyembuhkan orang. Roh Kudus bergaul dengan hati yang hancur. Raja Daud, kita tahu semuanya, yang saya kenal Nabi Daud. Dia pernah melakukan dosa yang mengerikan. Istri orang ditidurin, suaminya mau dibunuh. Bunuh malah. Tapi pada saat Raja Daud bertobat, aku menampung tetes air matamu di kirbatku. Kirbat adalah tempat minumnya. Elohim, Tuhan kita. Setiap tetes pertobatan kita itu ditampung. Jangan pikir, oh Raja Daud aja dosa, kita juga. Jangan mempermainkan Tuhan. Betul. Walaupun kau jatuh tidak akan tergeletak. Jangan menjatuhkan diri. Karena Tuhan tidak memberikan dirinya dipermainkan. Ada amin, sudah kasih. Amin. Saya begitu kagum. Disitulah sudah kasih. Saya melihat begitu banyak orang bertobat tanpa saya ngerti. Tahun 94 saya pulang ke Bali. Sudah kasih. Pak Tony bersaksi ya 10 menit. 1 jam setengah pendetanya bilang, terusin khotbah. Ya. Direkam. Banyak orang bertobat. Tentu ada satu gereja dari Amerika. Kontekstualisasi. Semuanya orang Harley. Lagunya Rolling Stone diganti liriknya. Mereka lahir baru, sudah kasih. Ada 5.000 orang di Los Angeles. Ya. Kita seperti, to the Jew like a Jew, kepada orang Yahudi seperti orang Yahudi, tapi jangan Yahudi. Itu kontekstualisasi. Lantas Pastor Denny Hanafi ketemu saya di Bali. Saya diberikan beasiswa kemana? Ke Harvest di Jakarta. Waktu saya sekolah Alkitab, saya baru sadar, sudah kekasih. Banyak khotbah saya yang salah, sudah kasih. Bukan sesat, salah. Salah-salah aja orang bertobat. Salah-salah aja orang sembuh, apalagi benar. What I'm trying to say. Orang bertobat bukan kita pandai merangkai kata-kata. Orang bertobat karena ada Roh Kudus. Kesaksian khotbah tanpa Roh Kudus hanyalah informasi, walaupun firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus baik, kata orang Buddha. Buddha juga baik, Mama juga baik, semua baik. Mereka perlu bukti, bukan hanya sekedar janji. Dan engkau akan menerima kuasa dunamos jika Roh Kudus turun atasmu. Dan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di keluarga kita.
di Judea, di marketplace, Samaria, orang yang kita benci, sampai ke ujung bumi. Begitu pentingnya kuasa Roh Kudus. Saya pernah sekolah di Hagai Institute di Hawaii, the best evangelism in the world, advanced leadership. 6 minggu dari pagi sampai malam berbicara evangelism, teknik-teknik penginjilan, tetapi tanpa Roh Kudus itu hanyalah teori belaka. Nah, saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya lulusan daripada Australian College di Melbourne. Mimpi saya menjadi 5-star hotel manager dan saya sudah keterima. Tapi Tuhan waktu itu ada 5 hamba Tuhan datang ke Bali. Thank you. Dalam satu hari, Pastor Tony, kayaknya Roh Kudus panggil Anda bukan tent maker. Tent maker itu sambil bekerja, sambil pelayanan seperti Rasul Paulus. Thank you. Seperti Rasul Paulus. Atau full timer. Dia bilang, Roh Kudus berbicara kepada kami, Tuhan panggil menjadi full timer. Saya bilang, hari ini saya bukan full timer. Saya overtime sudah kasih untuk Tuhan Yesus. Tomorrow may never be mine. Saya bilang, I make a deal with the Lord. Tuhan, ini mimpi saya. I left everything. Ku tinggalkan semuanya untuk Engkau. Seharusnya saya tinggal di 5-star hotel. Saya melayani di desa, enggak digaji. Kamar saya itu bolong. Jadi kalau hujan itu banjir, bukan bocor. Sudah kekasih. Ambil semua apa yang mimpi saya. Saya hanya minta satu. Jangan sampai mama saya menolak saya. Mama saya itu adalah wanita paling cantik di dunia yang saya kasihi dan saya hormati. Mama saya cantik sekali, sudah kasih. Seperti anaknya juga ganteng sekali, puji Tuhan. Ada yang ganteng di sini, coba angkat tangannya. Ada, puji Tuhan. Ada yang cantik, coba lihat. Kok ada yang setengah-setengah? Tuhan menciptakan saudara dan saya serupa dengan gambarnya. Setan iblis suka mendakwa hidung kamu tuh pesek, pergi operasi sedikit, apalagi di sini murah kan kamu dapat gaji. Mendakwa. Tapi Tuhan mengatakan, engkau berharga di mataku. Saudara mau dengar siapa? Tuhan apa iblis? Selalu pendakwa itu. Silakan Tuhan ambil semuanya. Hanya saya minta, jangan sampai mama tolak saya. Ya, saya puasa 3 bulan. Saya kasih surat sama mama. Satu hari saya lagi khotbah di satu desa kecil di Ubud di Bali. Kering telepon, waduh. Hari yang sangat menakutkan. Pastor Tony phone from Bandung. I'm in the middle of preaching. Yo mom, setiap langkah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Waktu saya angkat, Assalamualaikum. Boleh gak dijawab Waalaikumsalam? Di sekolah teologi boleh. Boleh. Saya tanya sama Roh Kudus, Tuhan boleh enggak? Saya enggak tega. Roh Kudus berbicara firman. Barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal di hadapan Bapa. Menangis aku di kaki. Enggak sanggup. Mama saya nanti sakit jantung. Mati. Karena Roh Kudus mengangkat saya. Mama, aku sembuh oleh Nabi Isa. Aku melayaninya. Lantas mamaku bilang, Ton, Kemot, nama kecil saya Kemot. Mot, dulu kamu keluar masuk penjara, tetap anakku. Jadi morfinis, tetap anakku. Bikin coreng bapakmu, tetap anakku. Hari ini mama menyesal melahirkan kamu. Kalau kamu murtad. Bang. Menyesal. Mama yang aku kasih. Marah aku sama Tuhan. Tuhan, kenapa panggil aku jadi pendeta? Aku ini najis, aku ini haram, aku ini enggak layak. Sampai mamaku pun
mengutuk. Waktu saya mau masuk ke kamar saya, ada orang yang jorokin saya. Saya lihat ke belakang, enggak ada orang. Dia lagi datang. Mau apa lagi? Aku ini enggak layak. Di situ saya penuh dengan Roh Kudus. Saya dapat holy laughter. Karena Roh Kudus aku berdiri. Lord, I left my lovely mother just for you. Aku tinggalkan mamaku yang kukasihi hanya untuk engkau. Tanpa Roh Kudus, enggak tahu aku di mana. Saya melihat petir, petir itu tanda kejatuhan iblis setan dari sorga. 5 menit kemudian, orang bisu datang. Geng-geng nangis, Bli, pakai bahasa Bali. Kenapa kamu nangis? Teh, kenapa kamu ngomong? Mujizat pertama pada saat ketinggalan. Wah, satu kampung heboh. Saya mau digotong keliling-keliling kampung. Saya bilang, saya bukan Benny Hinn. Saya bilang, saya bukan James Wega. Saya lari lagi. Begitu banyak. Hari itu orang datang mendengar si bisu itu berbicara. Suara klasik. Saya nggak tahu apa yang bisa saya kasih. Saya ambil gitar, saya worship in the corner. Lord. Dan kalau Roh Tuhan ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Waktu saya nyanyikan begitu, orang yang sakit pada menari, sudah kasih. Banyak sekali orang sembuh, saya nggak mengerti. Saya sujud di kaki Tuhan. Dan waktu itu saya mendengar audible. Pakai bahasa Inggris lagi. I don't want to be second best, for I am the best. If you love your mother, your father, your son, or your daughter more than I am, you are not worthy of me. Aku tidak mau dinomorduakan di dalam kehidupanmu. Jika engkau mengasihi bapamu, ibumu, anak laki-laki, anak perempuan lebih daripada aku, engkau tidak layak. Saudara kasih, Tuhan Yesus nggak mau dinomorduakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tadi siapa yang ibu ini berbicara? Kasihanilah Tuhanmu yang pertama dan kasihanilah sesamamu. Ini adalah syarat. Ada 6.000 janji di dalam Alkitab milik saudara dan saya. Dan Yesus nggak pernah bohong. Amin, saudara kasih. Siapa di sini yang nggak pernah bohong? Tolong angkat tangan. Jangan angkat tangan. Hanya satu manusia yang pernah datang ke bumi yang gak pernah bohong, namanya Yesus Kristus. Kalau dia berjanji pasti digenapi. Gak usah diklaim janjinya. Tuhan, aku klaim janjimu. Emangnya asuransi diklaim? Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak ada di hatimu, apa yang tidak pernah kau dengar, itulah yang kusediakan bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi dia. Fokus, kasih dia. Lakukan aja apa yang dia senang. Saudara, you will be amazed. Dia gak pernah berdusta. Itulah breakthrough. Nah, hari-hari ini kita akan mulai. Mari kita baca di firman Tuhan, Ulangan ke-28. Ulangan ke Yunus disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Apakah Yunus ke Tarsis mau ke disco? Enggak, dia juga mau melayani Tuhan. Tetapi di luar rancangan Tuhan adalah pemberontakan. Sudah kasih. Tetapi pada saat Yunus bertobat, dia berbalik kepada Niniwe. Dia puasa 40 hari, menyuruh umatnya 40 hari bertobat. Saya baru selesai 40 hari puasa Yunus kemarin. Apa yang terjadi? Mobil saya gak jelek-jelek banget. Jeep ditabrak, sudah kasih. Tuhan ganti apa? Tuhan ganti Tesla. Tuh, caranya Tuhan ditabrak dulu. Beri kemuliaan dulu buat. Pada saat Yunus berbalik, Niniwe ditunggang balikan oleh seorang Yunus. Apakah Yunus seorang hebat? Yunus seorang manusia biasa. Tetapi pada saat dia di dalam rancangan Tuhan, satu kota ditunggang balikan oleh Yunus karena Tuhan bekerja. Kalau Tuhan tidak bekerja, dia ke Tarsis, hidup enggan mati tak mau, sudah kasih di dalam perut ikan bau. Sudah kasih. Trust me, saudara, rancanganku bukan rancanganmu, jauh lebih besar. Jadi bagaimana mau mendengar suara Tuhan? Siap Tuhan. Wherever you lead me, I will go. Whatever you ask me to do, I will. Pasti Tuhan berbicara.
Tapi kalau kita belum siap, Tuhan gak berbicara. Kalau di sini ada Pak John yang di belakang tadi jemput saya. Kalau saya bertanya sama Pak John, Pak John, anggap saja Pak John ini konselor yang paling mahal di Malaysia. Pak John, ini saya kasih ini 1.000 ringgit. Menurut Pak John, saya pergi kemana nih bisnis? Ke Kuala Lumpur atau ke Singapura? Ke Singapura, saya pergi ke Kuala Lumpur. Pak John bilang, ngapain kamu nanya saya? Mentang-mentang kau bayar 1.000 dolar. Bagaimana perasaan Pak John? Pasti hatinya tersinggung. Roh Kudus adalah penasihat yang agung. Dia tahu kalau anaknya bakalan taat, dia akan berbicara. Tuhan silahkan, wherever you lead me, I will go. Kemanapun, Abraham keluar dari Ur Kasdim, kemana nggak tahu. Sampai si Lot bingung, Abraham mau kemana? Gue disuruh jalan nih, kemana? Nggak tahu, dia berjalan. He trust God. Kita tahu perjalanan Abraham, Ibrahim, sampai akhirnya serahkan anakmu, Isaac, karena ada perjalanan. Berjalan dengan Elohim diserahkan karena dia percaya aku sudah melihat hatimu, karena Abraham percaya diperhitungkan sebagai kebenaran. Sudah kasih, I will make your name great, not famous, great, beda. Aku akan menjadikan kau termasyur, bukan terkenal. Yang terkenal hanya Yesus Kristus. Amin. Sudah kasih. Tetapi saudara dan saya akan termasyhur karena apa? Abraham termasyhur karena dia mengasihi Elohimnya, the creator, pencipta langit dan bumi. Dia termasyhur karena bukan kekayaannya. Dia termasyhur karena kita mengasihi Tuhan. Itu janjinya. Kalau saudara mendengar suara Tuhan itu enggak usah audible. Kita dalam doa kita, semakin kita taat, semakin kita sensitif, semakin kita tahu mana suara Tuhan, mana suara daging kita, mana suara setan, karena setan juga suka ngomong. Sudah kasih. Ya, saya percaya gembala di sini akan membawa saudara mendengar suara Tuhan. Dan yang paling penting lagi adalah obedience. Obedience is more important than burning sacrifice. Amin. Sudah kasih. Ketaatan itu lebih penting daripada korban bakaran. Korban bakaran itu pujian penyembahan. Oh, senang sekali Tuhan. Tapi taat lebih penting. Taat itu apa? Melakukan firman-Nya. Hari-hari ini bukan hari yang mudah, sudah kasih. Masa kesukaran sudah tertulis. Apa yang tertulis di Alkitab, nubuatan di Alkitab akan terjadi, sedang terjadi, dan pasti terjadi. Akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi atas bangsa-bangsa. It's happening today. Dengan si hantu corona itu. Saya udah khotbah 12 tahun yang lalu. Saya juga gak ngerti. Pastor, kesesakan apa? Gak tahu, sesak itu gak bisa napas. Saya bilang, it's happening today. Ya, dengan si hantu corona itu. Dimulai dari mana? Di Wuhan. Karena apa? Orang Kristen dianiaya di sana. Dan dibuat di sana. Lantas kenapa ke Roma? Jangan kejatuhan gereja itu di Roma. Ya, poin-poinnya aja. Lantas ke New York, kenapa New York? The city never sleep. Sleep, saya pernah tinggal 1 tahun. Gara-gara si hantu corona itu. The city never sleep, sleep. Lantas ke California, tempat saya tinggal. Kota yang paling hebat, Stanford, kesehatannya di situ banyak orang mati. Kesesakan yang sangat besar. Tetapi barang siapa yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, akan diselamatkan, akan diluputkan. Diluputkan artinya apa? Kita akan hadapi tapi diluputkan di masa-masa sukar. Nanti sudah catat saja Daniel 12 ayat 1-4. Ayat ketiganya, ayat keduanya, banyak orang dibangkitkan, berbicara kebangkitan. Ayat ketiganya berbicara apa? Orang-orang bijaksana akan bercahaya. Saya baca, kita baca aja yuk. Daniel 12 ayat 1-4. Haleluya. Daniel 12 ayat 1-4. Daniel 12 memberi pewahyuan kepada orang-orang yang
melakukan firman-Nya. Hari-hari ini, pedang kelaparan dan penyakit di hadapan kita, nggak usah saudara tahu. Tetapi barang siapa memelihara firman-Nya, yang takut akan dia, fear of the Lord, hidupnya tidak berkekurangan. Ada amin sudah kasih? Ya. Kalau pakai logika, saya nggak akan pernah tinggal di San Francisco, kota termahal di dunia. Ya. Banyak homeless saudara lihat, nggak usah ke Amerika. Homeless narkoba veteran pun ada di jalan. Mereka dapat $4,000 per bulan, ada di jalan. Siapa saya, Tony Bastaman? Ya. Apakah hanya cukup untuk diberikan tempat tinggal? Tidak. By the grace of the Lord, hampir banyak sekali, mungkin ribuan orang pernah saya bertobat dan dibaptis. Dan 45 sudah menjadi pendeta. Beri kemuliaan dulu dong buat Tuhan. Ketua BNN Badan Pegang 165, Dodi Sitepu, pernah direhab saya. Sudah. Iyalah, namanya bagi Tuhan. Di perjanjian lama, sudah searching mustahil. Tidak ada yang mustahil bagimu, mu-nya itu huruf besar bagi Tuhan. Tetapi di perjanjian barunya, mu-nya itu huruf kecil bagi saudara dan saya, orang yang percaya. Ada berapa di sini orang yang percaya? Nah, ada lagu populer saya, yang top saya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Stop. Tadi kan bagi saudara dan saya orang percaya, tidak ada yang mustahil. Saudara berani mengatakan itu? Ada berapa di sini orang percaya, angkat tangan? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi saya tak ada yang mustahil, bagi saya tak ada yang tabu. Itu janji Tuhan. Aduh, namanya juga manusia, tidak ada yang sempurna. Jadilah sesuai dengan imanmu. Hari-hari ini sedang digoncangkan. Saudara kaya, saudara miskin, saudara orang rohani, orang rohana. Orang rohana itu ke gereja tapi enggak rohani. Semuanya sedang digoncangkan. Ada satu yang tidak tergoncangkan, itu kerajaan sorga. Jadikan dia raja di atas segala raja. Wherever you lead me, I will go. Saudara kasih, dan saudara akan melihat. Jika engkau mendengar suara Tuhan dan melakukan dengan setia, aku, say the Lord, akan mengangkat engkau above the nation, di atas bangsa-bangsa. Kalau Tuhan berjanji, enggak pernah engkau akan makan remah-remah roti. Nah, kalau saudara hanya cukup untuk survive, sudah kasih, enggak salah. Tapi ada rancangan Tuhan yang jauh lebih besar buat saudara dan saya. Amin, sudah kasih. Kuncinya tadi, mengasihi dia. Kalau orang mengasihi dia, whatever you live, apapun dilakukan. Saya founder dari homeless ministry di San Francisco 18 tahun. Pastor Tony, why you help homeless? Mereka tuh malas dan pilihan mereka. Excuse me, sir. Even Pastor Danny Hanafi, my mentor. Berapa? Saya bilang, saya nggak pernah bercita-cita jadi penjahat. Cita-cita saya dulu ingin jadi Presiden Republik Indonesia. Sudah kasih. Tapi akhirnya jadi penjahat. I'm blessed, saya diberkati ketemu Yesus. Mereka perlu ditolong. Karena Pastor Danny Hanafi belum pernah mengalami. By the grace of the Lord, saya dan Bunda Yayang bawa homeless ke rumah. Tahu ya, homeless itu orang gila, orang apa. Saya lupa nama istri saya. Dari dulu panggilnya Yayang terus. Suka duka Yayang terus, Yayang terus. Jadi lupa, sudah kasih. Ya. Oh, Pastor Tony katanya punya karunia khusus. Karunia khusus apa? Suka bawa homeless ke rumah. No, I don't like to bring homeless home. Saya senang bawa Ibu Lina, Wati, bawa anak Pastor Bobby ke rumah saya. Because I love my Jesus. Karena aku mengasihi Tuhan Yesus, aku lakukan apapun yang menyenangkan hatinya.
Mengasihi Tuhan bukan karena senang atau enggak senang. Apapun yang Tuhan suka, aku akan lakukan. Sudah kasih. Saat kau mengasihi Tuhan Yesus, sudah enggak pikir-pikir lagi. Otomatis. Mau enak ya enggak enak, aku ikut. Aku enggak mau tanpa Tuhan Yesus. Sudah akan melihat kemuliaan demi kemuliaan. Ya, begitu banyak. 42 kasus pernah saya tolongin. Ya, saya punya ICOC, Indonesian Community Outreach Committee, menolong masyarakat Indonesia dalam kesulitan tanpa melihat suku, ras, dan agama. Partner saya, tokoh muslim di San Francisco. Pak Tony, itu motivasinya apa sih mau bikin organisasi? Bagi saya, menolong itu adalah ibadah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Digandeng. Sudah kasih. Love is action. Kasih itu action. Bukan hanya diomongin saja. Kalau kau benar-benar sayang padaku, kalau kau benar-benar cinta, tak perlu kau katakan semua. Action. Domba memberi makan kepada orang-orang lapar. Saudara ngasih donation good. Saudara bagi-bagi good. Yang paling baik, makan bersama dengan mereka. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Amin. Memberi pakaian bukan hanya baju. Pakaian rohani. Ayo kumpulkan baju bekas katanya. Untuk homeless. Nanti Tuhan kasih yang bekas juga. Kaos kaki bolong dikasih juga. Saya ini foundernya. Saya itu expert ahlinya. Baru di Mamondol meneruskan pelayanan saya. Satu hari kita mau kesana dengan Ibu Yayang. Walaupun saya sudah tahu apa yang saya lakukan, saya tetap bertanya sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, apa yang harus kami lakukan? Roh Kudus bilang pakai baju hangat. Ya iyalah, Tuhan kan dingin, masa saya pakai. Karena Tuhan bilang saya pakai my favorite jacket, mahal lagi. Waktu saya datang ke lapangan, ada homeless pakai apa? Kaos singlet, kedinginan. Lagi diinjil, terima Yesus, terima Yesus. Dia gak perlu Yesus saat itu, dia perlu jaket. Saya, aduh, jaket saya mahal. Aduh, pulang dulu ah. Hampir saya pulang lagi. Gak ada waktu. Bergumul, waktu saya buka dia lihat. Are you sure? Nah, bener nih. Gak juga sih, jujur aja. Saya juga. Tapi aku ridho deh ikhlas buat kamu. Waktu saya kasih, we don't have to talk about Jesus. Dia nangis merangis. Saking dia nangis, dipeluk lagi bau. Sudah kasih. Puji Tuhan, satu jiwa dimenangkan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Memberi tumpangan kepada siapa? Kepada pendeta. Bagus. Orang asing. Terkasih. Dan seterusnya sudah baca Matius 25. Dombaku itu yang melakukannya. Dan dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka. Dan mereka mengikut aku. Dan kembali lagi tadi ulangan 28. Jika engkau mendengar suara Tuhan dan kau lakukan obedient, aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa. Above the nation. Saya khotbah 25 tahun yang lalu. Si Pak Tony itu menghayal. Aku tidak menghayal. Ini firman Tuhan. Dan aku sekarang keliling. Hampir 21 negara, mungkin lebih. Ke pelosok kemana-mana. Tahun 2003 kakiku lumpuh. Lumpuh total. Tuhan take me home. Gak mau aku khotbah di kursi roda, sembungkau dalam nama Yesus. Kamu sendiri di kursi roda, ambil nyawa saya. Saya gak mau khotbah di kursi roda, jalan lagi. Karena saya nazar, kemana Tuhan kirim aku pergi. Inilah aku ada di sini, sudah kasih. Habis berapa waktunya? Belum. Sudah kasih, 5 jam lagi? Oke, haleluya. Sudah kekasih, begitu indah. Di dalam penderitaan, dihina, difitnah. Sudah kasih, ada berapa di sini yang mau jadi hamba Tuhan, enggak usah jadi pendeta. Coba lihat tangannya. Sudah kasih, syarat mengikut Yesus itu 3. Orang Kristen itu namanya Kristanos, pengikut Yesus. Syaratnya 3. Carry the cross, memikul salib. Tadi lagunya ada kan, memikul salib. Bukan memandang salib. Ya, kalau kita memandang salib, I never know how much it cost to see my sin.
Apon. Kata Tuhan, jangan dipandang aja, dipikul. Memikul salib itu berat, saudara kasih. Tuhan pernah izinkan saya difitnah. Dan yang memfitnahnya bukan saya benar atau salah, seorang pendeta. Wah, gak salah. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Gak salah nih. Sudah tahu latar belakang saya. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Tuhan, aku gak sanggup. Aku mundur aja. Waktu saya mau mundur, orangku yang benar akan hidup dengan iman. Aku tidak berkenan pada mengundurkan diri. Kalau aku mundur, aku tidak berkenan. Kalau aku maju, aku gak sanggup. Saya takut lehernya patah besok. Nangis saya seharian, Tuhan, aku mau berkenan, tapi aku gak sanggup. Disitulah Roh Kudus menolong saya. Aku pelukin dia karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus patah itu leher. Dulu saya tidak mengerti, saudaraku. Hari ini aku mengerti kenapa. Tuhan itu spirit, roh. Kita ini daging, walaupun kita sudah didamaikan. Saudara mau dekat dengan Tuhan? Hanya dekat Tuhan. Tak seorang pun saudara, yuk mari datang. Saya undang maju siapapun, siapapun. Anugerahnya dia ampuniku dan bebas. Thank you.
takut. Percaya, katakan amin. Jesus is
Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber, bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.